Tidak boleh tabur bunga di jalan tol atas nama apapun. Tidak boleh. Aksi keluarga Dodi Sudrajat mendatangi dan tabur bunga di lokasi kejadian kecelakaan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, seusai memperingati 40 hari kepergian keduanya, mendapatkan reaksi keras netizen. Warganet menilai bahwa aksi rombongan keluarga Dodi Sudrajat itu berbahaya. Terlebih, ada rambu dilarang berhenti yang terlihat tak jauh dari posisi dirinya menaburkan bunga. Kecaman senada keluar dari Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara atau BKN, Muhammad Rofi'i Mukhlis. Rofi'i menyoroti tindakan Dodi Sudrajat sekeluarga sangat teledor dan tidak bijaksana. Ia khawatir ulahnya akan ditiru oleh banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi-lagi si Dodi Sudrajat ya. Mohon maaf ini Pak Dodi, ini harus diingatkan ini sampean ini. Kemarin mau mindah makam ya, makam Vanessa, enggak apa-apa itu urusannya sampean ya. Tapi karena ini Anda telah menggunakan jalan tol untuk pansos, untuk bikin kegiatan-kegiatan yang mana kegiatan itu tidak dibenarkan. Kalau ini dibiarkan, ya, gerakan dan langkah Pak Dodi Sudrajat yang nabur bunga di jalan tol lalu bincang-bincang di jalan tol ini sangat bahaya. Ini kalau ditiru oleh kelompok-kelompok masyarakat lainnya, terus doa di sana dalam jumlah banyak, terus gimana? Rofi'i juga meminta kepada Kapolda Jatim untuk menindak tegas aksi Dodi Sudrajat sekeluarga yang sengaja berhenti di bahu jalan tol demi membuat konten. Dari itu saya minta Bapak Kapolda Jawa Timur, Dirlantas Polda Jawa Timur, untuk menindak saudara Dodi Sudrajat. Nggak boleh ini dibiarkan begini-begini ini. Ya, sekali lagi saya mohon kepada yang terhormat Bapak Niko, Kapolda yang selalu menegakkan hukum tidak pandang bulu. Pak Niko itu luar biasa orangnya. Untuk itu saya selaku Ketua Umum BKM, Muhammad Rofi'i Mukhlis, minta ini untuk ditertibkan, bila perlu diberi sanksi. Tidak boleh tabur bunga di jalan tol atas nama apapun. Tidak boleh. Kalau mau tabur bunga, silakan datang ke makamnya almarhum Vanessa, almarhum Bibi. Di situ sudah jelas, di situ makamnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.